Aku Tiara Taradipa. Welcome to my YouTube channel. Akhirnya aku bikin Korean makeup look sesuai request dari teman-teman semua, dan ternyata look kayak gini tuh bisa banget dijadiin buat daily makeup. Padahal aku tuh sebenarnya sebelumnya nggak pernah bikin look kayak gini, dan terima kasih banget buat teman-teman yang udah minta. Aku suka banget makeup look kayak gini, dan aku nggak tahu ya kalau standar kemiripan makeup ini udah sesuai belum sama Korean makeup. Pokoknya ini benar-benar Korean makeup versi aku. Buat kalian yang mau tahu gimana caranya aku bikin look kayak gini, just keep on watching and let's get started. Oke, seperti biasa aku pakai pelembab dulu. Terus buat primernya aku pakai dari Smashbox. Ini yang Photo Finish Primerizer. Dia hasilnya kayak agak glowing gitu sih primernya. Karena kan kalau Korean look kan kayak lebih glow gitu kan. Tuh ya kan, dia kayak agak glowing gitu hasilnya. Terus aku mau lanjutin pakai Body Shop aku untuk foundation, karena kalian mau ngabisin gitu. Lanjut lagi pakai concealer. Terus sebelum kita lanjut ke eyeshadow, aku mau nge-baking dulu pakai blush powder. Nah, untuk eyeshadow-nya aku pakai Icon by Absolute New York. Aku mau ambil dulu warna yang ini untuk di seluruh kelopak mata. Lanjut, aku mau ke next color. Aku mau pakai warna yang ini. Kayak ada shimmernya gitu untuk di eyelid. Next aku mau lanjut ke warna yang ke sebelahnya ini untuk di outer corner. Di innernya juga boleh. Sekarang lanjut ke bawah mata. Kita balik lagi ke warna yang pertama. Lanjutin warna yang kedua, yang ke tengah. Terus yang ketiga, di makin ke dalam lagi, warna yang ketiga. Matanya udah selesai, terus aku mau ngeblend dulu semua loose powdernya. Lanjut dulu ke alis. Oke, cukup segini aja alisnya. Daripada aku gatel tangannya kan, mau tambahin terus, jadi aku stop. Kita lanjut ke eyeliner. Kalau untuk dalamnya aku pakai yang si Wardah ini, yang Speedol. Nah, kalau wingnya di ujungnya pakai si Makeover ini, karena kayak lebih sharp gitu, dia kayak lebih tajam gitu kalau untuk wing. Aku di sini pakai blush on dari Too Faced yang Papa Don't Peach. Kalau pre makeup tuh kayak blush on tuh kayak di pipi di sini doang gitu nggak sih, kayak tuk 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 di sini aja gitu. Lanjut aku mau pakai highlighter di beberapa bagian aja biar dia makin glowing. Dan aku cinta banget dia sama highlighter di Makeover yang ini, benar-benar bikin bagus banget. Bagus banget bener. Aku highlighter sekarang pakai ini terus gitu. Cinta. Aku akan pakai lip cream. Dimana kalau Korean look itu
juga kayak lip tint, lip tint gitu kan. Nah, aku di sini mau pakai lip cream aja dari NYX. Dan aku jadi ombre. Next makeover untuk di bagian dalam. Ini opsional, aku mau pakein aja Flawless Priming Water dari Studio Topic biar dia makin flawless dan glowing. Like, subscribe, and comment di bawah sini. Dan kalian juga boleh banget kasih tahu aku makeup apa lagi sih yang bisa aku bikin kira-kira tutorialnya. Thank you so much for watching, and see you guys in my next video.